Salam, salam sejahtera bagi sekalian kita pemirsa yang berbahagia N2S TV. Puji Tuhan, dengan di hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali di dalam acara Siraman Rohani Kristen N2S TV. Namun pemirsa sekalian, sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan telah memimpin dan menuntun kami dan memberikan kami kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan nafas kehidupan, sehingga kami boleh belajar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba-Mu berdoa buat seluruh pemirsa N2S TV dimanapun mereka berada saat ini, biarlah anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah bagi mereka, keluarga demi keluarga, dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan memimpin kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mereka boleh diterangi dengan kuasa firman Tuhan, sehingga setiap kehidupan daripada seluruh umat-Mu mengalami satu sukacita, mengalami berkat-berkat yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kepada setiap kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Baik, pemirsa N2S TV yang berbahagia, pada hari ini kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, itu boleh membuat kita semakin mengerti bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah, dan kita boleh semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Nah, nats renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya akan ambil dari Matius 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Nah, judul renungan kita pada hari ini adalah miskin di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pemirsa N2S TV yang berbahagia, kalau kita mendengar kata miskin, tentu kita langsung alergi mendengarnya. Oh, saya nggak mau jadi orang miskin. Saya nggak mau jadi orang melarat. Saya nggak mau menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi miskin di hadapan Allah pada hari ini bukanlah miskin secara harta dunia ataupun miskin secara materi. Tetapi pengertian miskin di hadapan Allah pada hari ini, jemaat Tuhan, pemirsa N2S TV yang berbahagia, kita akan belajar bersama-sama. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya, diberkati orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Kerajaan surga berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, dan kuasa. Nah, Bapak Ibu pemirsa N2S TV berbahagia, ada beberapa pengertian arti miskin di dalam ayat ini. Mari kita belajar bersama-sama. Ada beberapa pengertian arti miskin dalam ayat ini. Miskin di dalam Matius 5 ayat 3 bisa berarti seseorang yang hidup dengan bantuan orang lain. Jadi orang miskin ini, Bapak Ibu Saudara, selalu butuh akan bantuan orang lain, karena tidak dapat hidup tanpa bantuan daripada orang lain. Kalau kita melihat pengertian kata miskin, kemudian miskin itu berarti dia kehilangan pertolongan, tidak ada yang mau menolongnya. Dan yang ketiga, jauh dari tingkat yang lebih baik. Nah, itulah pengertian kata miskin kalau dari ayat ini. Tetapi pengertian teologisnya tentang miskin di hadapan Allah adalah bagaimana setiap orang percaya memiliki ketergantungan di hadapan Allah, memiliki pengharapan di hadapan Allah.
tidak akan mampu melakukan sesuatu tanpa Allah yang menolong dan membantu. Karena kita tahu, miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pemirsa M2STV yang berbahagia. Tentunya setiap kita pasti menginginkan kita kaya di bumi dan kita masuk surga. Ya, saya rasa kita setuju dengan pernyataan ini. Tetapi, bagaimana dengan kekayaan yang kita miliki? Tetapi kita tidak ada masuk di dalam bagian kerajaan Allah. Tidak ada di dalam kerajaan surga yang Allah tentukan bagi kita. Janji firman Tuhan yang membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di ayat ini dikatakan, berbahagialah. Pengertiannya adalah diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, bagaimana orang yang miskin di hadapan Allah? Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang selalu membutuhkan pribadi Tuhan dalam kehidupannya. Yang selalu membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa sekalipun aku memiliki seluruh dunia ini, tetapi kalau aku tidak memiliki Yesus dalam kehidupanku, maka aku adalah orang yang miskin. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki. Miskin di hadapan Allah. Kenapa Allah mengatakan berbahagialah? Karena Allah merindukan setiap ciptaannya untuk datang kepada Tuhan. Untuk selalu rindu bertemu dengan Tuhan. Untuk selalu rindu berdoa di hadapan Tuhan. Karena kita ciptaannya terbatas. Dan Allah tidak terbatas. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Miskin di hadapan Allah ini. Hidup yang membutuhkan pribadi Yesus. Ada seorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah di muka bumi ini. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah sukacita di dalam kehidupannya? Adakah satu kebahagiaan di dalam kehidupannya? Terkadang kalau kita melihat orang kaya, wajahnya seperti berbeban berat, padahal hartanya banyak. Wajahnya seperti beban berat, dia selalu menampilkan wajah yang ya mungkin katakanlah agak-agak sedikit cemberut seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dia sadar bahwa dia tidak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus, maka segala sesuatu yang dia miliki tidak ada apa-apanya. Pemirsa M2STP yang berbahagia, miskin di hadapan Allah adalah kehidupan yang membutuhkan Tuhan, haus dan lapar untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah pengertian miskin di hadapan Allah. Dan Allah mencari orang yang miskin. Supaya apa? Menjadi pemilik-pemilik kerajaan surga. Ini kerinduan Allah terlebih dahulu. Sekarang ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kalau kita sadar, itu adalah pemberian dan berkat daripada Tuhan. Maka kita akan datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan berkata, sesungguhnya hidupku tidak akan berarti tanpa Tuhan yang ada dalam kehidupanku. Hidupku tidak akan berarti kalau aku tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupanku. Perlu kita pahami bersama-sama pemirsa M2STV yang berbahagia. Sesungguhnya, tanpa Roh Allah, tanpa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak bernilai. Kenapa? Kita berasal dari debu. Bayangkan Bapak Ibu, debu. Berguna atau tidak? Tentu tidak. Debu itu pasti disingkirkan, dan bahkan kalau ada debu misalnya di dalam satu meja atau kursi kita, kita pasti bersihkan itu meja atau kursi kita dari debu supaya kita bisa duduk dengan baik, duduk sambil menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi dengan kasih dan kuasa Tuhan, debu itu dapat bernilai karena Allah memberikan
nafas kehidupan. Itulah yang menjadi satu perenungan bagi setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Kita diciptakan dari debu. Ya, dari debu tanah kita diciptakan. Dan Allah mengembuskan ruah nafas kehidupan sehingga kita menjadi pribadi yang berarti dan bernilai. Sehingga menjadi kita menjadi satu ciptaan yang lebih berharga dari ciptaan yang lain. Untuk itu, mari kita selalu menyatakan, saya butuh Tuhan untuk menuntun kehidupan saya. Saya butuh Tuhan Yesus untuk menuntun seluruh kehidupan saya. Nah, demikian pemirsa NTS TV yang berbahagia. Ada beberapa hal lagi yang perlu kita pahami bersama-sama. Apa itu miskin di hadapan Allah? Namun sebelumnya, mari kita saksikan yang berikut ini. Baik pemirsa N2SCP berbahagia, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan sharing firman Allah pada hari ini, yaitu Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Setiap kita merindukan kerajaan surga dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita boleh belajar bersama-sama bagaimana miskin di hadapan Allah, ya. Apa itu miskin di hadapan Allah? Yang pertama tadi, hidup yang membutuhkan pribadi Yesus, ya. Hidup yang senantiasa membutuhkan Allah. Yang kedua, selalu setia untuk datang kepada Yesus dengan iman agar setiap kita diberkati dengan pertolongannya. Seorang penulis buku yang bernama Rick Warren mengatakan demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Apa yang tidak kita doakan pada Tuhan berarti kita sudah mampu untuk mengurus seluruh kehidupan kita dan memenuhi seluruh kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Inilah tulisan buku, ya, yang disampaikan oleh Rick Warren kepada setiap pembaca. Bahwa ketika kita tidak berdoa, berarti kita tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Dan orang yang tidak membutuhkan Tuhan Yesus, berarti adalah orang yang kuat, yang mengandalkan kemampuannya sendiri, yang mengandalkan kesanggupannya sendiri. Nah, inilah yang dikatakan bahwa orang yang demikian beranggapan bahwa dia adalah orang yang super, orang yang mampu. Berbeda dengan orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah sadar bahwa kehidupannya tidak akan berarti tanpa Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tetapi orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan selalu berkata, aku mengandalkan Tuhan di setiap kehidupanku. Aku mau menyerahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang aku mau lakukan, aku akan minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati. Ketika Tuhan memberkati, usaha dan pekerjaanku akan berhasil. Studiku akan berhasil. Bahkan apapun yang aku kerjakan, dimanapun aku berada di dalam melakukan sesuatu tugas, itu akan membawa dampak bagi orang banyak. Dan akan memberkati seluruh orang-orang yang ada di sekitarku. Nah, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk mengandalkan kekuatan kita? Tidak ada, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih.
pemirsa NTS TV, tidak ada yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kehidupan kita ini. Tuhan menerima kita apa adanya. Dan dengan segala yang kita miliki, yang tidak ada apa-apanya ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan memiliki yang berlimpah-limpah, yang berlimpah-limpah. Yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang tadinya kita tidak memiliki sesuatu yang bernilai, sekarang kita akan menjadi memiliki sesuatu yang bernilai karena kita sudah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa tanpa Tuhan saya tidak akan mampu memiliki apa yang aku miliki pada hari ini. Pemirsa NTSTP yang berbahagia, tulisan Rick Warren tadi sungguh menjadi satu perenungan bagi setiap kita. Berarti kalau kita tidak berdoa di hadapan Tuhan dan tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong, yang mengandalkan kekuatan kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengerti bahwa Allah mencari orang yang miskin di hadapannya untuk menjadi pemilik kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Pemirsa NTSTP yang berbahagia, itu adalah hal yang kedua. Yang ketiga, mari datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang selalu membutuhkan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, dan datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jangan kita datang kepada Tuhan, "Tuhan, saya sudah punya mobil, saya sudah punya rumah, saya sudah punya usaha. Sekarang apalagi ya Tuhan? Berikanlah ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, karena saya mau menyayangi orang yang mengatakan yang tidak baik kepada saya, supaya mereka boleh melihat bagaimana saya." Jangan. Tetapi berdoa di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, bahwa apa yang saya miliki ini Tuhan, sesungguhnya lah berasal daripada Tuhan. Dan saya mau kembalikan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat saya andalkan dalam kehidupan saya. Kekuatanku kah? Kekayaanku kah? Kepintaranku kah? Semuanya itu. Mari, kalau kita sadar itu karena Tuhan, maka kita akan mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada yang membuat kita sombong di bumi ini. Tidak ada yang membuat kita menjadi satu pribadi yang angkuh di bumi ini. Mungkin kita pada saat ini sedang dipercayakan untuk jabatan yang bagus, yang baik. Tetapi apakah itu selamanya untuk menjadi bagian dan milik kita? Kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena apa? Satu hal yang harus kita percayai dan yakini. Kalau sudah Tuhan yang membuka, tidak ada pun satu pun yang akan menutupnya. Nah, kalau kita sadar itu, maka ketika kita memiliki sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, ketika kita sudah memiliki satu posisi yang terbaik dalam kehidupan kita, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya itu semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kegagahan, bukan untuk menyombongkan diri kita. Pemirsa NTSTP yang berbahagia, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ini. Karena apa? Mungkin saat ini banyak orang yang miskin di hadapan Allah. Berlimpah harta dan kekayaan, tetapi miskin di hadapan Allah. Karena tidak memiliki pengenalan akan Allah. Karena tidak menghormati Allah. Karena tidak mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Yang beranggapan, saya punya karena usaha saya sendiri. Tetapi pemirsa NTSTV, mari kita sadar, apa yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Yang pertama tadi, kita selalu membutuhkan Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu setia datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, datang dengan segala kerendahan hati. Inilah ciri-ciri daripada orang yang miskin di hadapan Allah. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
Karena miskin di hadapan Allah adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah di dalam setiap kehidupannya. Pemirsa N2STP yang berbahagia, kesimpulannya pada hari ini mengenai Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Artinya diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan memiliki kuasa, sukacita, damai, sejahtera. Nah, kesimpulannya, miskin di hadapan Allah adalah saat kita mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menarik turun semua anugerah yang ada, yang dimiliki oleh Tuhan, yang dimiliki oleh Allah untuk kita miliki dan kita pakai di bumi ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mau tegaskan, miskin di hadapan Allah adalah saat kita mengandalkan Allah, saat kita mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menarik anugerah Tuhan, ya, menarik semua anugerah Tuhan turun dalam setiap kehidupan kita untuk kita pakai di bumi ini. Pemirsa N2STP yang berbahagia, inilah yang menjadi satu motivasi bagi kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melakukan sesuatu apapun. Mari kita miskin di hadapan Allah. Bukan berarti kita harus siap untuk ya udahlah miskin saja di bumi ini, tidak. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ya, firman Tuhan juga berkata, firman Allah juga berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan. Nah, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan bertindak dalam kehidupanmu. Ada banyak firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan kita akan terima berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima hari ini sukacita, damai sejahtera dan kuasa yang daripada Tuhan karena kita menyadari kita miskin di hadapan Allah, kita butuh Allah dalam kehidupan kita. Demikian pemirsa N2STP yang berbahagia, bahwa kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 3 di mana ini adalah khotbah Tuhan Yesus, ya. Khotbah Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan juga ini menjadi satu perenungan bagi setiap kita orang percaya pada hari ini supaya kita menyadari bahwa kita butuh Allah dengan mengatakan saya miskin di hadapan Allah yang selalu membutuhkan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana kami miskin di hadapan Allah membuat kami semakin mengerti bahwa tanpa Allah kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tanpa Allah kami tidak akan bernilai. Tanpa Allah kami tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kami. Tetapi karena Allah yang senantiasa menolong dan menopang kami, maka hal-hal yang menurut kami tidak mampu kami lakukan, itu akan mampu kami lakukan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada setiap kami kuasa, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah untuk kami boleh melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan, setiap usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami akan diberkati. Dan hambamu berdoa buat seluruh pemirsa N2STP yang berbahagia yang menyaksikan siraman rohani Kristen pada hari ini. Biarlah Engkau Allah yang memberkati mereka dan biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang meneguhkan iman percaya mereka. Dan mereka boleh semakin mengandalkan Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di atas setiap pemberitaan firman Tuhan, hambamu kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.